Oke, guys, welcome back to my channel. Nah, jadi kali ini gue bakal ngebahas video yang menurut gue nih lagi FYP, guys, lagi rame-rame banget tentang permasalahan tentang si Popo dan Mimi Peri. Sebenarnya ada apa sih permasalahan mereka ini? Nah, di sini bakal dibahas tentang itu. Jadi siapa sih yang kagak tahu, guys, tentang si Mimi Peri? Ya, ya hebat lah, dia keren lah, keren lah. Oke, jadi kita langsung aja ya tonton seorang Mimi Peri face Popo. 1 2 3. Oke, jadi di sini ada konten ya yang dipost dari akun Iki dengan viewers 5 juta dan di sini 5,4 banyak ya. Nah, kita langsung aja nonton video dia yang pertama. Oke, di video awal tadi kita bisa lihat itu ada pertarungan Popo vs Mimi Peri. Kita tonton video dia. Terus kembur kakak Didi akhirnya berbentuk love ini. Sungguh kok dilawan. Terus kembur kakak Didi akhirnya berbentuk love ini. Sungguh kok dilawan. Itu yang edit parah banget dah. Iya, sip, 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 sip. Kreatif ya, guys, Mimi Peri ini. Nah, kalau bisa lihat tuh, nah ini Popo, ini Mimi Peri ya. Terus komennya tim mana nih? Mimi Peri. Mampir suhu. Gua tim Mimi Peri. Hashtag bantai Popo. Mimi Peri Pride. Indo Pri Pride, Indo Pride, ini Mimi Pri Pride, berarti ya. Gua kangen suara Mimi Pri pas bilang sahur, oke okay, sahur ya, gua juga tahu. Gitu. Jadi insan art, oke. Okay. Kita konten kedua dia, next kedua yang 5,4 banyak banget. Siap, kita tonton. Oke, okay, kalian dukung siapa? Gua tim Mimi Peri bantai Popo. Oke, sip. Yuk kita nonton. Aku sembur kakak Didi akhirnya berbentuk love ini. Sungguh kok dilawan. Aku sembur kakak Didi akhirnya berbentuk love ini. Sungguh kok dilawan. Aku sembur kakak Didi. Gua suka konten yang bagian Popo kayak gini nih. Itu di kayak videonya dibalik-balikin anjir. Mimi Peri sama Popo kayak keren sih menurut gua. Gua dapat feel-nya di situ. Okay. Oh, jadi Popo sungkem. Ampun 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 ampun. Di sini gila. Hashtagnya oke, okay, komentarnya jumlah orang yang memilih Mimi Peri anjir 70 banyak juga ya. PPP 10k follow bagi-bagi apa nih, kecil-kecilan dulu aja ya yang 10k buat dua orang. Orang-orang gak suka Popo, coba cek ya pas kita nostalgia emang ada kodok guys ya. Kita langsung aja ke ini akun dari Mimi Peri ya guys dan akun Popo. Oh, akun Popo mainnya galak ya, 1,4M ya, 300 oke. Tapi viewersnya lebih galak aja. Weh gila. Ya. Ini dia ya yang konten tadi. Rumah kita mewah nih. Yakin mau lawan perikayangan? Yakin mau gue ikat pakai bulu hidung aku yang butterfly ini? Mau gue ikat aku sembur pakai bibir aku yang berbentuk love ini? Suhu kok dilawan? Aku tuh lord bukan dan aku lord. Legendary. Lu kira ML legendary? Anjay. Kingsim. Nah, konten ini ya. Yakin mau gue sembur? Oke, mantap. Oke, jadi ini gue kasih tau kenapa terjadi pertempuran. Jadi Popo ini kayak bikin konten kayak ngeselin gitu kan.
terus pakai rambut kayak gini, sehingga Mimi peringat tips video dia dan video dia apa jadi rame dan akhirnya sampai sekarang guys terusan, karena Mimi Pri sering banget tuh di tag sama kalian, akhirnya Mimi Pri kayak nanggepin lah ngestis-stis popo, itulah aslinya kenapa ada perlawanan terjadi Mimi Pri face popo yang Mimi Pri kita satu bumi. Oke, banyak banget ya yang milih-milih Mimi Pri, suhu kok dilawan, buset suhu dilawan nih guys, gitu-gitu ya. Dan ini akun popo kita lihat. Oke, ini boleh banyak pengikut, tapi anjay, 17 suka. Banyak juga ya. Tapi viewersnya kalah, guys. Kita lihat lah ya, satu konten dia lah ya. Ini yang tadi kayaknya. Guys, gue baru tahu ya. Ada mohon maaf nih ya, mohon maaf. Ada tuyul yang pakai baju. Ya, gue baru tahu sih, baju cewek ya. Aja. Ini banyak juga. Yang met kuda sih. Yang met kuda sih, Bang Yame. Gua kira lu udah tobat. Kemarin gua nge-reaction video lu loh. Gua kira lu udah tobat, ternyata lu enggak kaget, ternyata mantap juga ya. Masih make up sih, cuma emang di wajah aja sih, di mulut aja. Berarti kayak Mimi Pri dong. Nah, pantesan Mimi Pri ngelawan ini. Gue kalau gue ngeliat konten-kontennya sih lebih bagusan Garing Bagus sih. Gue kalau lebih suruh milih Mimi Pri sih jujur, karena dia lebih kreatif sih kalau dia dari video-video dulu, nggak ada drama guys. Kalau Popo ini gue tahu video dia ini kayak ngestis-stisin video orang, terus ngetek-ngetek nama orang. Ya gitulah, kalian tahu kan pasti tentang Farhana ya. Video dia kontennya yang gitu-gitu aja. Kemarin udah tobat nih. Kalau enggak salah ada viewers dia tuh banyak, guys. Karena kita kasihan kan nih, banyak nih viewers dia nih. Nih. Bukan main kan viewersnya jutaan semua. 16 juta. Ya karena banyak orang yang kasihan sama dia gitu. Tapi kok dia balik lagi? Ya, akhirnya gue agak respect. Gimana guys? Jadi itu video-videonya singkat aja ya. Kalian pilih tim mana guys? Tim Mimi Pri atau Popo? Anjay. Oke guys, jadi ya itulah video-videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe and see you again. Bantai Popo. Kesel banget gue anjir. Sumpah video-video dia kayak ada jenglot di jam rambut gitu kan. Dari mulut, dari hidung, dari tangan. Sekarang ini apa lagi nih? Ada hantu perempuan di dalam kulkas. Ya kreatif sih, cuma gak ngeselin banget gitu kan. Oke guys, and see you again, and sampai jumpa, and see you, bye-bye. My eye.